katanya leader diorang tak bayar gaji diorang. So macam 7 bulan weh. Aku kalau orang tak bayar gaji, dah lambat sebulan pun aku dah angkat kaki dah caw. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so sorry aku buat video dalam kereta sebab aku nak video ni cepat upload lah. Sekarang ni memang tengah viral gila ya. Ha, aku ni kan presiden Nurtizen. So macam benda yang keluar kat FYP aku melambat-lambat. Kau tahu tak, berlambat-lambat pasal Team Arms ni. Dikatakan talent lama dia, tak adalah lama sangat. Macam baru-baru ni yang best Ceman, Wawa, Nuna apa semua tu, dia katanya dah keluar daripada team. Dan sebenarnya diorang ni sebenarnya ada problem dengan Team Arms. Macam problem dengan leader diorang lah, iaitu Aman Azhan. So benda ni memang aku cakap memang kecoh. Kenapa aku macam, aku fikir kenapa setiap kali yang talent-talent yang baru keluar daripada team dia mesti macam masalah. Aku tak tahulah sama ada leader dia bermasalah ataupun talent dia. Tak mungkin lah kan, takkan semua yang baru keluar daripada team dia semua nak bermasalah. So macam aku fikir kalau sekali, dua kali tu boleh terima lagi tau. Tapi ni dah banyak kali. Setiap kali keluar je ada je macam diorang spill. So kat mana salahnya tu? Siapa sebenarnya yang bersalah? So kalau korang tak faham aku yang tengah cakap apa, korang kena tengok dulu video yang ni. Ceman ada spill pasal ni guys. Okay guys, so kalau korang dah tengok video tu, dikatakan macam best Ceman ni, diorang keluar daripada team semua kan. Diorang kata ada masalah, katanya leader diorang tak bayar gaji diorang. So macam 7 bulan weh. Aku kalau orang tak bayar gaji, dah lambat sebulan pun aku dah angkat kaki dah caw. Tapi diorang boleh tahan 7 bulan. Sebab apa? Adakah sebab janji-janji manisnya? Tak tahulah kan. Tapi guys, Aman Azhan pun ada macam dah counter back lah benda ni. Dia ada upload story, IG story, cakap pasal benda ni. And then dia suruh talent dia pulangkan barang-barang dia. Tapi guys, talent-talent dia cakap yang diorang ni dah cuba dah pun nak pergi kan, pulangkan barang. Tapi diorang je yang tak terima. Faham tak? Leader dia yang tak nak. Banyaknya gosip. Kau memang boleh tak sikit-sikit? Dah lah baru-baru ni tengah viral pasal, baru je lagi tak silap aku minggu lepas. Kau 2 minggu lepas? Minggu lepas lah tak silap aku, yang Ceman ni ada spill pasal Mika dengan ayah, katanya gambar tidur. Ceman kata tu fitnah pula. Macam tu. Tapi guys, nak jadi ceritanya, lepas daripada tu, video Ceman dengan Wawa pun ada keluar. Yang apa, yoyo. Aku tak tahulah yoyo apa benda. Tapi dia cakap tali yoyo biru tu, macam kantoi. Dan katanya yang spill, yang sebarkan aib video Wawa dengan Ceman tu adalah leader dia orang sendiri. Ni bukan aku cakap ya, tapi dia orang yang cakap macam tu. Kalau betul lah kan, macam bahayanya weh. Bahaya. Macam tu guys. Dia orang punya drama ni macam orang kata apa, cerita Tamil tau, tak pernah berhenti. Ataupun sinetron Indonesia yang beribu-ribu episod. Macam tu guys. Aku tak tahulah siapa yang problem, tapi memang penuh weh FYP aku ni. Penuh. Cerita pasal diorang. Nak jadi ceritanya, Ceman kan dia baru spill video gambar Mika dengan ayah. And then kantoi pula si video Wawa dengan Ceman. Apa benda? Kau faham tak? Kau faham tak? Kalau siapa-siapa yang follow lah drama si video Team Aman Azhan ni, kau faham lah apa aku tengah sampaikan. Macam tu. Lepas tu guys, selepas je Ceman tu kantoi, orang kata video diorang tu disebarkan, aib diorang disebarkan, nak jadi ceritanya Ceman kata dia punya account tu kena hack. Lepas tu tak lama lepas tu, semua video tu semua dah hilang. Lepas tu tiba-tiba dah keluar team. Lepas tu tiba-tiba dia berbaik pula dengan Mika. Mika, aku nak minta maaf dekat kau atas
apa yang dah berlaku, fitnah apa semua ni. And then aku nak minta maaf juga dekat family kau. Aku nak minta maaf dekat semua keluarga kau. Tentang apa yang dah jadi, apa yang dah jadi tentang tu. Ayah juga, ayah, family ayah, family kau. And then yang mana terdekat dengan kau dengan ayah? Ayah nangis tu. Dah lah. Aku tak nak burukkan sesiapa lagi, tak apa. Okay? Cumbi? Dah lah. Nangis lah kau. Alah. Drama baru yang aku macam, mana satu ni yang betul ni? Susahlah. Aku ni dah lah follow dia orang punya drama Tamil ni daripada episod pertama. Sekarang ni dah episod berapa ya drama Tamil ni? Tapi apa-apa pun, siapa-siapa yang telah teraniaya, kena fitnah ke apa, aku doakan semoga korang semua dipermudahkanlah urusan. Dan aku harapkanlah leader dia orang ni ada penjelasan lah, sebab selalunya benda-benda saya ada je video penjelasan kan. So macam tu lah jadi ceritanya. Aku harap adalah penjelasan daripada semua pihak. Kalau betul lah talent-talent diorang ni telah teraniaya dan tak dibayar gaji selama 7 bulan, aku rasa diorang patut pergi pejabat buruh settlekan benda ni. Sebab benda-benda macam ni bukan sesuatu yang orang kata apa, bukan sesuatu perkara yang kecil ya, gaji ya. Hidup sama sekarang ni kalau kau tak ada duit memang off. Faham tak? Kita ni buat kerja bukan pergi buat amal kebajikan ke apa eh. Kalau pergi buat amal kebajikan bayar free tak apa. Tapi ni kita buat kerja hari-hari 7 bulan tak bayar tu macam melampau lah. Memang sangat melampau. Dan kalau korang report dekat pejabat buruh memang confirm akan kena punya. Okay? So aku doakan semua urusan korang, drama-drama Tamil ni akan berakhir pada akhirnya. Dan siapa-siapa yang kena fitnah ke tak naya ke, korang akan mendapatlah kebenaran satu hari nanti. Sekian daripada Presiden Nurtizen Chamimi Malaysia. So itu sahaja untuk video kita hari ini. Apa-apa pun, keep fighting. Tolonglah, kalau nak jadi influencer tu, tolonglah jadi influencer yang berkualiti. Tolong ya anak-anak, siapa-siapa yang nak jadi YouTuber tu, aku rasa macam tak payah kot. Baik korang pergi kerja benda betul je. Sebab aku pun dah mula menyesal ni. Dah mula menyesal. Tapi tak apalah, ini adalah takdirku. Dan aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Kalau siapa-siapa yang tak follow drama Tamil daripada awal, korang tak faham lah apa aku cakap ni. Okay, so aku rasa tu sahaja. Jangan lupa untuk tekan like, komen dan juga subscribe. Semoga semuanya dipermudahkan urusan dan settle sebaiknya. Okay, settle cara, orang kata cara matang. Okay, so aku rasa tu sahaja. Jaga diri, Reynolds. Baik.